Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, balik lagi nih di channel Arkari Putra Tunacim Blablab. Nah, video kali ini gua mau nge-vlog. Asik. Ini kebetulan Ani lagi dalam perjalanan menuju ke Bali. Yaitu dalam rangka apa? Sebenarnya Ani di sini cuma jadi supir. Dan beruntung supir ini kita pergi ke Bali. Wah, jadi sekalian nge-vlog juga. Oke, pantengin terus channel Arkari Putra Tunacim Blablab. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dukung terus channel Arkari Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita lagi naik kapal menuju Bali. Ketapang Gilimanuk. Dari Ketapang ke Gilimanuk. Treknya gimana? Ya? Hah? Treknya gimana, Bro? Ya, lumayan goyang. Lumayan goyang ya. Kena ombaknya ya. Ketemu sulap darah kurang bule. Wes. Bale juga ya, bale lah, kalau enggak ada bule bale enggak apa-apa. Perjalanan yang sangat melelahkan. Jadi berapa jam tuh tadi? Kita pokoknya 1000 kilo lebih, 1000 kilo lebih. Pokoknya kita udah nginep semalam. Nginep semalam di mana? Probolinggo. Probolinggo. Harus gitu ngomongnya. Kan Jawa. Go. Probolinggo. Probolinggo. Ini lihat nih. Nah, ini pengumuman. Pengumuman udah leleh. Udah selesai leleh udah leleh. Ya panitia. Tuh, ya. Bang Boy. Nah, capek banget ya. Masih oh ini ya. Oh guys, kita lagi di kapal feri mau nyebrang ke Ketapang. Ke Gilimanuk. Baru aja nyebrang dari Ketapang. Kita mau liburan ke Bali bareng Bang Nacing. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channelnya Nacing Blam-Blam. Oke, ikutin terus vlog Nacing di Bali selama 3 hari kurang lebih. Ngapain aja kita di sana? Yulah, kepoin nanti ya. Jangan di skip. Gaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita udah sampai di Villa Vinilage atau Vinila. Atau vanilla atau apa ya, ini nggak tahu namanya, pokoknya ini tempatnya keren banget. Villanya itu mewah. Jadi semalam kita tiba jam 10, nah kita langsung istirahat, udah lelah capean, jadi nggak perlu apa, nggak bisa sempet ngapa-ngapain lagi, ya udah langsung tepar dan langsung tidur. Bagaimana keseruannya? Pantengin terus aja channel Ferry Putra Tunacim Blablab. Dukung terus ya channel Ferry Putra atau konten-konten Ferry Putra. Semoga bermanfaat dan semoga menghibur. Nah, ini Anda kasih lihat review villanya. Bye. Kita udah ada di balkon, kita lagi ngopi sama Bang Acuy. Wes. Ngopi, Bang. Buat Bang Marco. Wah, iya betul. Paul setelan nih, Bang. Setelan. Pagi-pagi kita ngopi habis sarapan. Duduknya di mana? Di balkon. Keren enggak? Aduh, sayang banget. Laut deket nih, Bang. Mau mancing aja. Oh
pokoknya keseruannya nanti bakalan kalian lihat. Kita mau kemana-mananya. Ini nggak tahu nih cuacanya. Iya, cuacanya agak mendung makanya. Tempat joran aja nih bang. Mau apa ya? Mau aja main rada. Mantap dah. Udah gak salah, udah itu. Sampai subuh, sampai subuh dah. Tinggal kita yang ngantuk. Oke, balikin. Pantengin terus channel Ferry Putra atau Najib Blam-Blam. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys. Oh, bentar. Asik. Silo, guys. Karena kita lagi ada di Pantai Pandawa, Kuta Bali. Wah, mengingat zaman waktu kita syuting dulu yang sama Denny Creator, gimana buat kalian? Buat para tim Denny Creator pada kangen gak nih? Pantai Pandawa, gimana rasanya dulu keseruannya? Kita balik lagi nih kemari. Tapi sedikit berbeda karena ini di masa pandemi, jadi sedikit sepi dan nggak ada pengunjung. Mungkin ada tapi hanya beberapa. Seru nih ya, kalau rame-rame lagi. Ya mau gimana? Next lah, kita bakalan bikin lagi buat syuting di Bali. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Pantengin terus channel Ferry Putra atau Najib Blam-Blam. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye. Guys, Pandawa cuy, Pandawa ya kan? Pandawa, kita welcome back to Pantai Pandawa. Gimana keseruannya? Seru gak? Seru banget. Jadi ingat waktu zaman kita syuting ini ya. Hari juga kan lo ya? Keren. Nih. Nah, guys. Ini dia Pantai Pandawa. Wah. Pasti kalian ingat film Denny Creator yang syuting di Bali. Nah, ini dia. Ini lokasi syuting kita waktu dulu. Di sini, guys. Ya, kita bercengkrama, lari-larian. Wah. Sekarang Pantai Pandawa sepi karena dampak pandemi. Kasian ya, efek dari wabah virus colorna atau dari pandemi ini. Dampaknya besar banget buat Bali. Ya mau gimana tuh, namanya juga pandemi, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lah. Jadi gini-gini aja sih guys, kalau nih. Oke guys, pantengin terus channel Ferry Putra Tenacing Blam Blam. Bye.